waktu dapat undangan, ini organisasi apa kan? Okay. Pertamanya begitu kan. Tetapi saya melihat ada perjuangannya, ada rakyatnya, dan ada mandirinya. Jadi ini saya, dalam pikiran saya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kepentingan Republik ini. Karena isinya tentunya ada sesuatu yang diperjuangkan. Karena judulnya ada perjuangannya. Ya. Kemudian berjuang untuk siapa? Nah ini adalah untuk rakyat. Mestinya kan seperti itu. Rakyatnya supaya bisa mandiri. Setidaknya dalam berusaha dalam bidang perunggasan. Mestinya sih bisa seperti itu. Ya. Karena kalau kita melihat di negara-negara ASEAN saja, itu bisa memberikan kemampuan ekonomi bagi rakyatnya. Harapan Bapak sebagai ketua organisasi, kira-kira ini nanti seperti apa? Ya tentunya ini sudah suatu inisiasi yang sangat strategis saya kira, yang akan membuka namanya perjuangan ini kan pasti butuh suatu endurance ya. Kalau gampang saja namanya nggak berjuang itu. Berjuang melawan siapa itu tidak perlu kita pertanyakan. Tentu ada suatu dinamika yang membuat peternak rakyat ini. Ini bisa saja terlalu pendek, bisa juga ini kurang. Tetapi secara filosofi, substansinya, saya kira bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Jadi kalau kualitasnya itu memang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, tidak melulu berdasarkan angka. Kalau angka kan kebutuhannya elektabilitas Pak ya. Kalau ini kan kepentingan ekonomi rakyat. Oke.